Buat lo Marlino, berat badan udah sama, tinggi badan udah sama, langsung aja kita naik ring. Oke guys, ini daging ikan yang kita tunggu-tunggu sih sebenarnya sih. Ini marlin. Yep. Ya, kemarin dapat berapa kilo, Don? 80-an kilo. 80 lah, more or less ya. Lah ya. Angkatnya udah nggak bisa ya? Ya, angkat udah berat. Sisiknya itu sangat spesifik. Semua billfish atau marlin, sisiknya itu kayak jarum. Berbeda sekali, sisiknya kayak jarum. Oke, jadi cara ngebersihnya beda, banyak tintanya juga. Jadi itu nggak bisa kita taruh di butchering place seperti ini. Kita sambil ngerokin sisiknya, nggak mungkin. Dan ini kita masih freshly caught, 2 hari lalu. Yuk, kita langsung masuk. So, let's do? Okay. Let's do it. Okay. I'm gonna start from the middle for this one. It's okay, no? Yeah, can. Jadi kita akan bedah loin sama bottom loinnya. Top loin and bottom loin. Kulitnya kayak karpet, Jack. Kayak karpet. Kayak karpet mobil. Beneran. Tuh, lihat jarum-jarum sisiknya ini nih. Ini sisiknya nih, seperti duri semuanya. Unbelievable. Bisa menusuk. Kayak jarum. Gua potong tengah aja. Kayak tuna jadinya. Kita biar gampang loiningnya. One down part. Ini sih bener pisau kalau nggak tajam sih. Woi, susahnya setengah mati. Kayaknya memang butuh pisau yang panjang kali ya buat ya. Ini ya. Harus ini. Buset. Ini nanti dikrok lagi lah ya, pakai sendok lah ya. Alright. Wow. Gila tulangnya. Oke, sekarang kita trim. Wah, ini sih perpaduan bener kayak otot ini ya. Ngebelah tendonnya kayak ngebelah tendon daging sapi. Iya, kayak sapi. Gila, ini sih raksasa sih ini. Mancingnya berasanya gimana, Pak? Kayak ditarik sama tronton. Lebay ya. Berasa, bro. Pinggang yang berasa. Kok gua nggak berasa apa-apa, Pak? Iya, karena lu nggak narik, bro. I think this one is pretty good. Huh? Very trim. Wah, sah. Try to clean it as clean as possible. This one is pretty good. Then kulitnya mah nggak bisa dimakan lah ya? Nggak, kulit buang. Kulit buang. Gila, ini kayak buang kulit sapi, Jack. Caranya juga pisaunya harus panjang beneran, iya. Pisaunya nggak panjang nggak bisa ini. Ini gua trim dua-duanya karena gua lupa yang mana yang nggak bisa. Jadi gua trim dua-duanya aja. Oke. Okay. One down. Udah kayak buaya ini ya sebenarnya. Lu pernah motong buaya nggak, Don? Pernah butchering buaya nggak? Nggak pernah lah. Some country kan aman itu. Nggak non-illegal. Emang Indonesia illegal? Kayaknya nggak ada yang illegal deh buaya. Karena overpopulation kan? In the way, yes. Apalagi buaya darat. Banyak banget, bro. Overpopulation, bro. I'm done. Banyak. Oke. Okay. Ini belly mau diprosesnya gimana? Di skin off lah. Skin off dulu, terus dalamnya? Membrannya kita buang nggak? Iya, tipis. Itu dia punya... Mesti diakalin. Memang pisau tajam sih, main begini. Kalau nggak ada pisau tajam sih, mampus! That's why we have you here. Gila, ini kulitnya udah kayak duri semua ini. Di bagian perutnya. Kayak jarum, ujung-ujung. Alasannya tuh, kenapa marlin berenangnya kenceng? Karena badannya muscle semua ini. Pantes ya, ikan-ikan semua pada takut kalau ketemu marlin lagi lewat ya. Karena memang ini benar-benar truly predator sih. Gila, ini sih tebal banget sih. Oh ya, tendon di tengah ini. Oke, setiap kali pulang mancing ada banyak kejutan baru aja. Ikan ini, ikan ini, ikan ini yang aneh-aneh semuanya. Beda-beda terus setiap kali kita mancing. New experience all the time. Detail, ya banyak banget tendonnya. Oke, okay, next. Ini so far masih digini. Kita portioning aja kali ya, langsung ya. Mesti gua bersihin dulu, gila tendonnya. Nice cut, nice cut. Nice cut. Nice cut. Oke, okay, nampan. Nampan kosong. Ini gua pisahin a good saku and a bad one. Oke, okay, belly done, ini done. Udah. Oke, okay, ini ada bagian belly-nya. Sama satu saku kita akan bawa ke tempatnya Ray Jensen. Kira-kira Ray mau masak apa? Up to him. Oke, okay, ini sekarang udah selesai. Semua kita udah memfile marlinnya dari
setinggi gua, seberat gua sekarang udah jadi small pieces like this. Ini yang good for sashimi, good for tataki. Ya buat intinya ini buat yang dimasak lah matang. That's all. Pure meat muscle sih ini ya. Tulangnya good for stock atau enggak? Bisa. Bisa, sangat bisa. Big bone tuh sumsumnya okay. Segede begitu lubangnya. Really good ya, timingnya udah cepat sekali. Sekali lagi, lo mau butchering apapun, pisau lo harus tajam, intinya itu. That's ya. True. Kalau lo nggak tajam, waduh, kerjanya setengah mati. Ini jadi tadi ya. Kira-kira kurang lebih setengah jam. Ya, setengah jam lah. Setengah jam. The whole marlin done by three people, setengah jam. Yep. Ya. Okay. Pretty easy. Okay, guys. So, I'll see you guys next time. Stay tuned. Yep. Adios.